Bisa memasuki masa liburan sekolah, baru sejumlah rencana harus sudah rencanakan dengan matang. Betul sekali, agar bisa menikmati aktivitas dengan maksimal, kesehatan tubuh harus dijaga. Menjelang liburan panjang, berbagai perencanaan perjalanan menjadi hal utama yang dipersiapkan. Selain persiapan perjalanan, kondisi fisik dan mental juga harus menjadi perhatian penting. Untuk menyegarkan badan, ragam terapi pun ditawarkan. Bagi Anda yang mengutamakan manfaat terapi untuk kesehatan tubuh, terapi yang ditawarkan oleh salah satu tempat spa di kawasan Pejaten dapat menjadi alternatif, yaitu Totap Aura Getar Shana. Proses terapi ini dimulai dengan perendaman telapak kaki di dalam air hangat yang dicampur dengan minyak aromaterapi. Tujuannya untuk melenturkan titik-titik syaraf serta membersihkan bakteri pada kaki. Selanjutnya, dilakukan pemijatan untuk menghilangkan kekakuan pada kaki. Nah, selanjutnya mulai proses penotakan pada titik-titik syaraf tertentu. Selama proses terapi bagian kaki, posisi jari tangan membentuk pola meditasi. Hal ini bertujuan untuk menyalurkan energi prana melalui getaran pada syaraf. Totok aura kemudian dilanjutkan dengan pemijatan serta totok pada beberapa bagian tubuh lainnya seperti tangan, punggung, tengkuk, serta kepala, di mana terapi pada bagian kepala berfungsi untuk melancarkan aliran darah dan oksigen menuju kepala. Terapi ini memang tampak berbeda dari totok aura pada umumnya karena adanya penggabungan antara refleksi dengan bioenergi. Kalau totok aura getar syaraf itu buat pekerja tuh banyak ya mbak, kayak misalnya dia suka sakit pinggang karena banyak duduk, itu bisa bantu juga, misalnya kayak buat melancarkan peredaran darah. Proses terapi yang dilakukan selama 45 sampai 1 jam ini sangat dirasakan manfaatnya bagi kesehatan tubuh dan mampu mengembalikan stamina yang menurun akibat aktivitas padat sehari-hari. Aku tadi habis pawaten itu lur kenanya, itu kan badan aku, karena aku capek seharian kan aku kerja ya kan, jadi aku butuh refresh buat badan aku semuanya. Memulihkan ritme sistem tubuh pada kondisi ideal merupakan tujuan dari dihadirkannya terapi ini. Namun terapi ini juga harus didukung dengan pola hidup yang sehat. Oke, terima kasih mbak. Relaksasi tubuh sebelum menyambut liburan merupakan salah satu hal penting, terutama bagi Anda yang beraktivitas padat. Karena akan lebih menyenangkan jika menikmati liburan dengan kondisi tubuh yang fit. Belinda Tumanwe, Syaiful Ridwan, Jakarta.